Kabupaten Tolikara merupakan salah satu kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah Provinsi Papua. Kabupaten ini dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2002. Kendati baru beranjak dewasa, derap langkah pembangunan di kabupaten ini kian pesat di bawah kepemimpinan Bupati Usman G. Wanimbo, S.E.M.Si. Untuk mencapai Tarubaga, ibu kota Kabupaten Tolikara, cukup membutuhkan waktu perjalanan 60 menit dengan pesawat udara dari Bandara Sentani Jayapura, atau bisa menggunakan transportasi darat selama 3 jam dari kota Wamena. Kabupaten Tolikara memiliki letak yang sangat strategis, sehingga sering dijuluki Tolikara Jantung Papua. Dari segi administrasi pemerintahan, Kabupaten Tolikara berbatasan langsung dengan 5 kabupaten, yakni Kabupaten Sarmi dan Mamromoraya di sebelah utara, Kabupaten Lanijaya di sebelah selatan, Kabupaten Jayawijaya di sebelah timur, dan Kabupaten Puncak Jaya di sebelah barat. Kabupaten Tolikara memiliki luas wilayah sebesar 14.564 km persegi dengan kekayaan suku budaya yang unik dan masyarakatnya yang sangat ramah. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Tolikara sebanyak 250.740 jiwa yang berdiam di 46 distrik atau kecamatan, 4 kelurahan, dan 541 kampung. Kendati memiliki topografi berbukit-bukit dan lereng yang curam, Kabupaten Tolikara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya, terutama di sektor pertanian. Curah hujan yang tinggi dan potensi air yang berlimpah menjadikan Kabupaten Tolikara sebagai salah satu sentra pertanian yang maju di Provinsi Papua. Di bawah kepemimpinan Bupati Usman G. Wanimbo, potensi pertanian di Tolikara dikemas dalam program pengembangan agrowisata di sejumlah distrik. Agrowisata Danau Biuk terletak di Kampung Biuk, Distrik Ngelawi. Danau Biuk tergolong unik karena berada di atas gunung bernama Gunung Biuk. Untuk sampai ke Danau Biuk, pengunjung bisa menempuh perjalanan sekitar 20 menit dengan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Karubaga, ibu kota Kabupaten Tolikara. Cukup dengan mengeluarkan Rp20.000, setiap pengunjung bisa menikmati indahnya Danau Biuk, wahana bermain bebek, memancing, bersuah foto, dan bersantai ria di gazebo bersama keluarga. Setiap hari libur atau akhir pekan, para pengunjung ramai memadati objek wisata ini. Tak hanya pengunjung lokal Tolikara, tempat ini juga menjadi objek wisata favorit bagi pengunjung dari kabupaten tetangga, seperti Puncak Jaya dan Lanijaya. Kami Kabupaten Tolikara, ya potensi yang bagus yang ada di Kabupaten Tolikara.
Ya, terutama yang terbaik yang ada Danau Biuk ini. Ini Danau Biuk ini mereka bangun tahun 2020 Danadak 20 mereka bangun di sini. Ada tempat objek-objek wisata yang ada di sini. Jadi yang berapa yang ada ini kita ada siapkan bebek ini untuk mereka anak-anak kecil mereka main. Terus ada di dalam sini ada ikan. Tak jauh dari Danau Biuk, tepatnya di seberang jalan, terdapat agrowisata Biuk. Di lokasi ini, pengunjung bisa menikmati aneka tanaman yang dibudidayakan, mulai dari strawberry, anggrek, dan berbagai jenis bunga serta tanaman komoditi lainnya. Adalah putra asli Tolikara asal Biuk, Romi Wenda, berinisiatif membangun lokasi agrowisata ini secara swadaya. Danau Biuk adalah salah satu, saya melihat bahwa ini layak untuk wisata, sehingga inisiatif sendiri tidak ada dorongan dari siapapun, saya membuat tempat ini sehingga sampai jadi. Ini merupakan salah satu wisata terbaik yang ada di Kabupaten Tolikara. Letak agrowisata Biuk yang berada di ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut membuat pengunjung bisa menikmati panorama indah alam Tolikara dan kota Karubaga dari atas ketinggian. Kota Karubaga ada di sana. Dari sini kita bisa lihat semua pemandangan, Langgoma, Lumba, Wunin, Kondaneri. Distrik Bokodini merupakan salah satu basis pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Tolikara. Adapun komoditis unggulan yang dibudidayakan oleh masyarakat Bokodini adalah tanaman hortikultura nanas madu dan buah merah. Sejauh mata memandang, hamparan bukit seluas belasan hektar ditumbuhi puluhan ribu tanaman nanas yang siap panen. Nanas madu merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Meskipun bentuknya lebih kecil, namun nanas madu memiliki rasa yang lebih manis, mengandung antioksidan dan kaya akan vitamin C. Ini kita saat ini ada di Bokodini. Ini salah satu hasil pertanian unggulan juga di Bokodini, nenas. Selain buah-buahan lain, ini ya produk unggulan juga di sini yang saat ini sedang bikin jus nenas juga, dan pasar Wamena dan pasar Tolikara nenas ini yang kuasai. Ini nenas madu. Ini nenas madu di Bokodini, daerah kecamatan distrik Bokodini, Kabupaten Tolikara. Jika musim panen tiba, nanas madu yang dipetik oleh para petani di Bokodini dijual ke Kota Wamena dan Kota Karubaga, bahkan dikirim hingga ke Kota Jayapura. Wah, pinjauan ke wah, Bokodini kok ada wah. Selain nanas madu, distrik Bokodini juga merupakan pusat pengembangan perkebunan buah merah, yaitu salah satu tanaman khas di Papua yang memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Sejak tahun 2015, buah merah digolongkan ke dalam tanaman hortikultura karena ditinjau dari fungsinya sehari-hari, produksi tanaman ini dijadikan bahan konsumsi pencampur sayuran. Saat ini kami ada di Bokodini,
ini buah merah salah satu hasil pertanian unggulan di Tolikara. Ini buah merah setelah panen biasanya masak pakai bakar batu juga, selain itu masak di belangan juga. Ini ada berbagai macam manfaat, selain minyaknya, terus bisa pakai sayur untuk makan. Saat ini jumlah luas tanaman buah merah di Kabupaten Tolikara sekitar 700 hektar dengan produksi mencapai 3.200 ton per tahun. Di mana distrik Bokondini merupakan wilayah dengan produksi buah terbesar di Tolikara. Sejak 2014, Lembaga Pusat Penelitian dan Edukasi Universitas Surya bekerjasama dengan Provinsi Papua mengolah buah merah menjadi minuman, permen, dan sabun. Menurut Rektor Surya University, Profesor Yohanes Surya, buah merah memiliki kadar vitamin A yang mempunyai aneka khasiat bagi kesehatan seperti mencegah kanker, diabetes, dan hepatitis. Kampung agrowisata Linggirame terletak di distrik Karubagah, tepatnya di daerah Kolengger. Untuk mencapai kampung agrowisata Linggirame, hanya membutuhkan waktu 15 menit dengan kendaraan roda 2 atau roda 4. Komoditas unggulan di Kampung Linggirame, Desa Abeneter, ialah kopi, nanas, pisang, kangkung, dan tanaman komoditi lainnya. Komoditas hortikultura unggulan di Kampung Agrowisata Linggirame dikolaborasikan dengan budidaya ikan air tawar dan usaha ternak babi. Tak hanya itu, di Kampung Agrowisata Linggirame juga dibudidayakan aneka bunga dan tanaman hias lainnya seperti anggrek yang sangat terkenal dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam kompetisi anggrek tingkat provinsi, anggrek Tolikara berulang kali menyabet penghargaan. Nah, kalau di tanah begini, kalau ada festival anggrek, kita bisa ikuti. Dan kita Tolikara luar biasa, kita sudah mendapat 2 kali juara umum untuk festival anggrek tingkat Provinsi Papua. Tahun ini Tolikara dapat lagi juara umum untuk festival anggrek. Nah, jadi ini komoditi-komoditi yang bisa kita ekspos, bisa kita jual untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk kepedulian terhadap pertanian dan pendidikan, Kepolisian Resort Tolikara ikut membantu masyarakat di Kampung Linggirame melalui program Bimas Noken, Polisi Sahabat Petani, dan Polisi Piajar. Kampung Linggirame yang terletak di ketinggian juga menawarkan view indah yang memiliki daya tarik tersendiri. Di tempat ini telah disediakan panggung kayu berlatar view yang sangat indah sebagai spot foto bagi para pengunjung. Rimbunnya aneka pepohonan yang menaungi kampung ini membuat siapapun yang berkunjung ke sini serasa enggan untuk beranjak pergi. Dinas Pertanian Kabupaten Tolikara pun mendukung masyarakat setempat untuk membangun sejumlah fasilitas demi pengembangan agrowisata, seperti tempat pengolahan kopi dan sejumlah sarana penting lainnya. Hari ini kami berada di Kampung Agrowisata Kopi Toli Linggirame. Dan ini ada beberapa spot yang tadi kita sudah jelaskan, mulai dari tempat pemancingan, kemudian turun ke goa mini inspirasi, kemudian kita melihat bambu, pohon-pohon,
dan lain sebagainya tadi. Kemudian kami sempat panen kopi tadi, kami lihat kopi, kemudian tanaman pisang tadi, kemudian kandang, dan kita sampai di rumah Honai Inspirasi, kemudian Taman Baca, Honai Taman Baca, kemudian kita sampai di pemandangan, kita sudah melihat beberapa varietas bambu, ada 5 varietas, kemudian anggrek yang berpotensi untuk kita kembangkan, kemudian hortikultura, bunga-bunga lain yang kita lihat, kemudian peralatan mesin pertanian, kemudian nanti pabrik pengolahan kopi, kemudian pemandangan yang indah, kemudian ada sungai-sungai, ada pemandangan, kemudian potensi yang bisa kita kembangkan nanti flying spot, kemudian panjat tebing dan lain sebagainya. Ini potensi-potensi ini kita bisa kembangkan, yang pada akhirnya kita harapkan untuk perubahan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan daripada petani atau masyarakat pengelola atau masyarakat pemilik. Jadi ini tinggal kita kembangkan. Jadi ini satu pemandangan yang indah, kemudian spot-spot yang kita bisa kembangkan, ini anugerah Tuhan yang bisa kita jual untuk pengembangan kampung agrowisata atau pengembangan pariwisata. Ada kabar menarik bagi Anda pencinta kopi. Hasil tanaman kopi yang menjadi komoditas unggulan di Tolikara telah diolah dan diproduksi dalam bentuk kopi bubuk yang diberi nama Toli Coffee. Toli Coffee diproduksi di bawah payung hukum CV Toli Kopi dan sudah mendapat izin dari Balai POM. Toli Coffee dihasilkan dari proses pengolahan yang sangat cermat dengan memperhatikan aspek kebersihan dan kesehatan. Mulai dari sortasi dan pembersihan kotoran, penyimpanan, penggorengan atau pemanggangan, penyangraian atau roasting, hingga packing. Yang banyak kami produksi itu yang ukuran 200 gram. Tapi nanti ke depan, ini kita ada mau kerjasama dengan perhubungan juga, kita akan hasilkan yang 50 gram. Itu kita rencanakan, kemarin kami sudah bahas juga untuk kerjasama dengan penerbangan, demonim, perhubungan, kerjasama dengan demonim, perhubungan. Jadi diwajibkan untuk penumpang turun itu harus bawa kopi. Nah, ini juga untuk peningkatan PAD daripada pemerintah Kabupaten Tolikara. Jadi kita mencoba juga, ini nanti dibebankan kepada penumpang. Jadi anggap saja oleh-oleh lah, tapi nanti include-nya di dalam. Jadi wajib setiap penumpang dapat satu, jangan 50 gram oleh-oleh. Cita rasa kopi terbaik Tolikara ini kini menjadi idola baru dan dijual di jumlah gerai, yakni di Kota Karubaga, Kota Wamena, dan Kota Jayapura. Untuk merambah pasar penjualan ke depan, Toli Coffee sudah dipromosikan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tolikara hingga ke mancanegara. Banyak pesan, dari Inggris juga pesan, dari Kanada juga pesan, Malaysia juga pesan, Filipina juga. Jadi ini sudah pesanannya sampai keluar, karena kopi Tolikara ini satu kopi yang sangat, dia punya... Dia punya ininya itu baik sekali, bagus sekali. Kualitas khas dan harumnya. Harumnya bagus dan memberi energi yang positif. Dan orang kalau minum ini, ya bukan kerja, tidak bisa mengantuk. Toli Coffee memiliki cita rasa yang berbeda, karena ia diolah dari biji kopi yang ditanam di dataran tinggi dengan kondisi tanah yang sangat subur, tanpa pupuk kimia, dan didukung ketersediaan air yang cukup. Bahkan, kopi ini ditanam di antara tanaman buah merah dan menggunakan pupuk organik sehingga memiliki kandungan omega-3 yang mampu menyembuhkan sejumlah penyakit. Kopi kita ini karena kita tanam di sela-sela buah merah, itu nanti akan rasa buah merah kopi kita ini. Dan kita bisa buktikan pada saat kita roasting, itu dia agak mengkilat, berminyak. Nah, itulah rasa kopi buah merah. Dan buah merah itu kan kandungan omega-3 aja tinggi, yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Kiranya dengan brand lokal Toli Coffee yang baru ini, semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani Tolikara. Apa kopi Anda? Toli Coffee! Toli Coffee! Enak dan mantap! Toli Coffee! Yes, yes, yes! Luar biasa! Guna mendukung pengembangan potensi agrowisata di Kabupaten Tolikara,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pemetaan potensi dan peluang investasi daerah. Tapi kita belum ada pemetaan yang baik sehingga teman-teman yang kelola para kepala dinas yang kelola seperti pertanian, terus perdagangan, kalau penyekop ya, pariwisata, terus pariwisata. Menurut Kepala DPM PTSP Kabupaten Tolikara, Terry J. Yikwa SE, dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata atau agrowisata, tidak cukup hanya berupa kegiatan produksi komoditi bahan bakunya saja, tetapi juga meliputi pemasaran, packaging, penyimpanan, distribusi, dan sampai pada pengolahan barang setengah jadi atau barang jadi. Oleh karena itu, kegiatan pemetaan potensi dan peluang usaha ini merupakan upaya penting dalam mempromosikan potensi dan peluang investasi daerah agar ke depan semakin produktif. Semua ini tentu saja dalam rangka mendukung visi Bupati Usman Gewanimbo dan Wakil Bupati Dinus Wanimbo, yakni terwujudnya Tolikara yang maju, unggul, dan mandiri. Bagaimana masyarakat harus diajar untuk mereka bikin kebun. Tidak bisa berharap kepada pemerintah juga. Dalam kondisi COVID-19 begini, masyarakat hari ini kita dorong untuk harus bikin kebun, lahan-lahan yang ada ini. Kita bersyukur, Tolikara ini bersyukur karena kita punya tanah subur, Tuhan kasih. Inilah waktunya untuk Papua pagi, karena sudah saatnya untuk Papua maju. Sudah saatnya sumber daya alam Tolikara yang kaya diolah dan dikembangkan secara optimal agar masyarakat Tolikara bisa lebih maju dan sejahtera. Sudah saatnya anak-anak Tolikara bisa mewujudkan mimpi dan cita-citanya menjadi generasi unggul Tolikara yang siap bekerja membangun Papua dan bangsa Indonesia. Indonesia demi masa depan.